Ini pula luahan kira-kira 1,000 penduduk melibatkan lebih 100 rumah di kampung Sungai Merap, Sepang, Selangor. Mereka jelas kecewa terpaksa berdepan dengan kejadian banjir lumpur setiap kali berlaku hujan lebat. Banjir lumpur itu didakwa berlaku kerana projek pembangunan di kawasan berhampiran dan menyebabkan sisa pembinaan masuk ke dalam parit berdekatan perumahan mereka sehingga menjadi cetek. Akibatnya, penduduk kerugian harta benda kerana parit besar dilimpahi kira-kira 100 meter dari rumah. Dia banjir ni, dia bukannya banjir setahun sekali. Dia hujan saja banjir. Mana seminggu sekali, seminggu kadang-kadang tiga kali hujan, tiga kali banjir. Ulu tu projek ada, tapi tanah tu, tanah merah tu dia antara bukit tu. Jadi tanah merah bila hujan turun, turun ni ada yang bala ni tanah. Tanah merah tu turun, habislah kalau air bersih tu tak ada masalah sangat lah kan. Ini tanah merah, sampai penuh. Bermasalah bagian paritan. Dah 3 tahun kami merana. Ini tahun masuk ni dah masuk tahun keempat. Janji tinggal janji. Jadi saya sendiri pergi pejabat daerah. Saya rasa dah 4 kali saya pergi pejabat daerah mengadu. Tapi tak ada apa tindakan. Hanya janji kata projek nak lulus 10 juta. Bila tu? Nak lulus tu. Bila tu 10 juta? Kita pun tak tahu. Perparitan. Sangat-sangat susahlah untuk kami ni, sebab kami ni bukannya orang yang kata berduit. Kita ni orang mesti biasa je. Sangat susahlah benda ni berlaku. Kita orang pun trauma kat sini. Setiap kali hujan, memang saya sendiri tak tidur kadang kalau hujan malam. Kita risau banjir. Memang air naik selalu kan?